Hai Sobat Bola, berikut ini hasil Liga Inggris pekan ke-29 tadi malam. Hasil pertandingan pertama di pekan ke-29, Manchester City menang 4-1 atas Liverpool. Kemudian Bournemouth menang 2-1 atas Fulham. Hasil pertandingan selanjutnya, Arsenal menang 4-1 atas Leeds United. Nottingham Forest imbang 1 sama dengan Wolverhampton. Kemudian Crystal Palace taklukkan Leicester City dengan skor 2-1. Brighton imbang 3 sama dengan Brentford. Dan di laga terakhir tadi malam, Chelsea kalah 0-2 dari Aston Villa. Di klasemen terbaru Liga Inggris setelah pertandingan tadi malam, Arsenal masih kokoh di peringkat ke-1 dengan koleksi 72 poin, beda 8 poin dari Manchester City di peringkat ke-2. Liverpool turun ke peringkat 8 digeser oleh Brighton dan Brentford. Aston Villa naik ke peringkat 9 menggeser Fulham dan Chelsea. Dan zona merah Liga Inggris hari ini dihuni oleh Leicester City, West Ham, dan Southampton. Jadwal selanjutnya Liga Inggris pekan ke-28 malam ini, pertandingan West Ham lawan Southampton ditayangkan video jam 8 malam, Newcastle lawan Manchester United ditayangkan video jam 10:30 malam. Sementara itu pertandingan Everton lawan Tottenham ditayangkan video di hari Selasa jam 2 dini hari. Untuk top skor Liga Inggris sampai hari ini masih diamankan oleh Haaland dengan koleksi 28 gol, diikuti Harry Kane 21 gol. Top assist Liga Inggris masih diamankan oleh Kevin De Bruyne dengan koleksi 13 kali assist. Top clean sheet EPL masih diamankan oleh Nick Pope dan Ramsdale dengan koleksi 12 kali clean sheet.